Yo, what's up? Malam ini gue dapet kesempatan buat apa ya? Mempromoin seputar Cigito aja vlog. Gue dikasih kesempatan buat interview tentang vlogs gue. Ya gitu aja. Dan ini gue di depan rumahnya Yandi. Yandi Anda Putra, Yandi 2 Drum. Coba kita telepon dulu kali ya. Ini kayaknya doi lagi di dalam nih. Oke, gue lupa gue gak ada pulsa, jadi kayaknya nelpon di WhatsApp call aja ya. Yan. Yo, halo Pak, kenapa Pak? I'm at in front of your home, your house. Yes, of course. Okay. Yeah. Siap. Thank you. Man. Yeah. Okay, so maybe we go. Sorry, kenapa gue jadi Inggris gini? I'm sorry. Okay, jadi gue akan ke dalam. Yandi udah turun. So kita ketemu di rumahnya Yandi di 2 Drum Radio. Cek gitu aja. Live di Instagram. See ya. Oh. Ya, yeah. Yeah. Hai, selamat malam. What's up? Ya, silakan. Mari. Gila, setengah jam lagi live nih, baru datang penyiarnya. What's up? Yeah, mari kita masuk. Yuk, mari kita masuk. See ya. It's big man ya. Mahi, yeah. Apa kabar? Ntar ya, turun dulu. Oh ya, halo. Oh, apa ini? Oh, ini masuk vlog dong, tenang. Ini siapa lo? Bani. Siap-siap. Ini kapan, Bang? Tunggu aja. Ya, siap. Nah, ini mereka berdua. Anyway, rumahnya Yandi kecil banget ya. Gila, gue shock sih masuk rumah ini. Ini zaman-zaman gue nabung pas gue minyak. Nah, gitu aja. Siap. Emang ada Avery ngaku-ngaku dari session padahal bapaknya kaya. Bilang beli rumah, gue beli apartemen dari main sama Raisa. Padahal bapaknya emang kaya. Warisan dari bapaknya. Makanya ngaku-ngaku tuh buat ada Avery. Jangan ngaku-ngaku lu. Sok miskin padahal kaya. Yuk mari kita. Ini barang Kali Ciliwung di Bogor. Kali Ciliwung ya, siap. Kali Ciliwung. Gokil. Yuklah mari kita ke atas nih. Nih studionya. Studionya 2 Drum nih. Oh, wow. Ini dia nih. Selamat malam. What's up? Gue belum touch up nih, duh, cerita aja. Halo Mas, apa kabar Mas? Bani. Bani. Yes, mari Mas, masuk dulu Mas. Ini dengan. Ya nggak bau. Cuma satu. Colok langsung aja nggak papi, Om. Iya. Aman dah udah. Yuk. Bagus kok basnya. Cek kita aja. Nah ini nih. Tema studio. Jadi di sinilah tempat live. Oke. Sinilah tempat yang hari Senin jam 9 ya. Buat acara 2 Drum Radio. Siap. Oh ini. Ini disebutnya base camp 2 Drum. Base camp 2 Drum. Enggak dipakai. Hah? Siap. Jadi ini pisah sama rumah gua. Oke. Nih, langsung aja, Ban. Oke. Yang mau lihat tuh di Instagram Yandi, di Instagram 2 Drum, di Instagram Iqbal nih kayak gini nih. Tuh, inilah studio yang legend itu. Oh, jadi coloknya kesini ya. Yo, nice. Ini kita percobaan baru, Ban. Oke. Jadi biasanya kan kita pakai mic masing-masing. Kita satu mic untuk. Oh, langsung bisa gitu ya? Jadi kita nggak perlu pegang mic. Siap. Ekspresif. Amazing. Selalu penuh inovasi. Nice. Ya kita ikutin ini aja sistemnya Bruno Mars sama ini gini-gini semua. Oke, siap. Betul. Oke. Kita efek rumah kaca. Siap. Yuk mari kita support band yang lagi main di Amerika nih. Oke, siap. Yakin hal ini. Ya kita ganti kaos dulu ya, gerah di sini gerah. Oke. Nama mereka 2 Drum.
Apa? Kenapa? Eh, rotan sih. Lagi rame-ramenya baru kita nyanyi lagi. Oke. Okay. Siap. Lagu-lagu untuk wedding. Just to offer. Just to offer. So, stay tune di 26 Radio, yeah. Sebentar lagi. Which is 10 minutes. Apa sih kalau lagi? 10 minutes ago. Kok ago gimana sih? Inggris jago semua, 10 menit lagi lah. Oke, jadi tema malam ini tema yang sangat berbeda ya, Bal? Yes. Mungkin tema yang baru pertama kali kita bicarakan. Jadi ini malam temanya ini. Vlogging ya. Oh iya, vlogging. Ya, musisi-musisi itu sekarang banyak banget yang bikin vlog. Yes. Bikin video. Ah, benar. Ya, eranya zaman digital. Iya, okay. Sekarang emang eranya zaman digital dan kita akan ceritain gimana sih kalau musisi yang buat vlog. Seperti teman kita yang satu ini, dia seorang basis vlog, suami dan owner dan dari Roa Paman. Semua untung dia bukan roadman. Dia untung bukan roadman. Iya, bukan manajer dia untungnya. Oke. Ayo teman-teman dari mana aja nih? Dari mana aja? Wah, banyak banget. Banyak banget malam ini yang nonton ya. Yo, dari mana aja yang nonton malam ini? Yes, malam ini dari mana tulis aja? Tulis di komen kalian dari mana aja. Kalau enggak bintang tamunya belum mau keluar nih. Iya. Nunggu rame dulu. Yo, dari Katy Perry dia ya modelnya ya. Iya. Nunggu rame dulu baru baru mau masuk. Bisa. Jadi teman-teman bilang ke teman-temannya juga karena malam ini kita bakal seru-seruan bareng sama bintang tamu kita yang akan duduk di sini. Yes. Okay. Jadi nih sebelumnya dari mana aja teman-teman? Dari mana aja? Ayo tulis di komen dong. Tulis di komen dari mana aja? Dari sini. Oh, Bandung. Wes. Ada yang dari mana nih yang paling jauh nih? Selain Manokwari tadi. Dari Papua mana? Selatan? Ada yang Papua Selatan? Papua Selatan di mana? Oke, okay. Atau ada rajanya Ampat? Wah, rajanya Ampat. Oke. Kayaknya malam ini ramai banget ya, Bang? Iya. Emang pada nunggu fansnya. Sabar ya. Jangan rusuh. Di luar kita tolong. Ada pelopor, jadi bakal dijagain. Tolong. Pak polisi tolong diamankan ya. Jangan copet. Yang gondrong jangan copet. Ada yang dari Timika. Timika lu. Coba. Manado nih dari Manado. Ini bintang tamu kita dari Manado ya, asli Manado ya. Putra daerah kebanggaan Manado. Yes, putra daerah kebanggaan Manado yang sukses di Jakarta. Ini kita nanti bakal kupas ceritanya lagi ya. Jadi buat kamu yang dari Manado harus nonton live ini. Yes. Siapa tahu kalian bisa mengikuti jejaknya. Putra daerah Manado dari mana? Air Madidi. Ayo. Yes. Anak-anak Air Madidi, yuk. Come on. Air Madidi, ayo. Let's go, let's party tonight. Yes. Ada yang dari Semarang juga tuh. Oke. Okay. Wah, pokoknya malam ini teman-teman duality semua dari seluruh Indonesia hadir. Hadir. Tapi sebelumnya nih kita pengen ngucapin selamat dulu. Sabar. Jangan rusuh dulu. Tenang, benderanya turunkan dulu, Lampu-lampu laser matiin dulu. Yes. Sabar teman-teman. Nanti kita panggil aja sekarang. Oke, kita panggilkan aja. Yes, jadi ini dia. Bintang tamu kita. Putra daerah dari mana dari sukses di Jakarta. Dan seorang suami yang baik. Iya, dan dia juga adalah seorang pengusaha. Iya. Yang lagi merintis karirnya. Yes. Kita panggilkan. Ini dia. Ibrani Pandea. Oh, duduk.
Wow. Eh, kasih tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ini Yutsa. Yes. Anyway, gue belum dikasih minum sama mereka berdua. Aus banget, tapi enggak apa-apa. It's okay. I'm sorry, tapi fans sudah desak waktunya untuk mulai. Udah sangat-sangat time. Okay, fine. Okay, Bani, apa kabar Bani? Gue pernah lihat videonya, dia pernah main drum di suatu wedding dan dia VO voice over. Jadi kalau kalian lihat es krim, sebuah merek es krim, kalian lihat iklannya ada suara agak berat. I know you want me. What? You know I